Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Hendrik sama Iqbal bakalan ngajak kalian ke suatu tempat yang sangat bisa bikin refreshing otak kalian. Berasa nggak sih kalau kuliah melulu bikin pusing dan ya nggak seru lah ya kuliah tapi nggak menikmati kehidupan sebagai seorang manusia. Nah, untuk refreshing, Hendrik bakal ngajak kalian ke suatu tempat yang mungkin udah sering sekali dikunjungi oleh mahasiswa, yaitu Tapi Lau. Siapa sih yang gak kenal dengan Tapi Lau alias Taplau yang ada di Kota Padang? Nah, ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa yang bisa kamu kunjungi ketika lagi galau ataupun gak bisa menghilangkan stresnya. Gimana keseruannya? Ikuti Hendrik terus. Pantai Padang atau populer dengan sebutan Taplau, singkatan dari Tapi Lau, yang artinya tepi laut, adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini terletak di kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang Barat dan membentang dari daerah Poros hingga Muara Banda Aram. Pantai ini berjarak kurang lebih 23 km dari Bandar Udara Internasional Tamau. Di sepanjang garis pantai Padang dapat ditemukan berbagai jajanan seperti buah kelapa, jagung bakar, soto, langkitan cucuy alias langkicuy, pensi, atau berbagai jajanan lain yang memang khas dari Sumatera Barat. Pada tahun 2015, kawasan Pantai Padang termasuk 10 kawasan bebas sampah yang dilindungi oleh Perda nomor 21 tahun 2015. Halo Rangers, hari ini aku sama pengunjung Pantai Padang yang udah mungkin udah sering kali ya kesini. Iya. Mungkin kita kenalan dulu siapa namanya dari India. Oke, Saraisha. Saraisha. Saira. Saira. Reza. Reza. Oke, kalau boleh nanya nih, kira-kira kenapa tertarik datang ke, kan kita tahu ini Tapi Lau. Kenapa tertarik sama Tapi Lau? Jadi kalau bisa dibilang yang kalau lagi stres tempatnya tuh relax santai. Terus apa sih perasaannya kalau kesini tuh kan udah sering gitu, udah sering lihat, nggak bosan apa sama Pantai Padang? Enggak. Karena tempatnya tuh bikin nyaman. Nyaman hati. Rangers, itu tadi keseruan Hendrik di Tapi Lau alias Taplau yang katanya emang menyenangkan banget dan pastinya bakalan ngilangin stres kalian. Penasaran gimana tempatnya? Yuk kunjungi Pantai Padang dan ini pasti sangat menyenangkan. Itu aja dari Hendrik, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.